di Kawono Mulyo dan hampir di 15 kecamatan ini sudah zona hijau dan sudah masuk ke level 1. Berarti kita sudah bisa leluasa menjalankan ibadah-ibadah yang harus kita menaikkan. Dan satu kecamatan yang masih menjadi zona kuning yaitu Kecamatan Grati. Kita berdoa dan saling berdoakan semoga wabah penyakit ini diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dari permukaan bumi ini, dari Polewali Mandar, dari seluruh sebaran dari Indonesia, agar kita semua masyarakat Indonesia dapat kembali menjalankan tugas dan fungsi kita baik sebagai pemerintah, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai masyarakat, sebagai petani, sebagai pedagang. Insya Allah kita dapat menjalankan aktivitas kita sesuai dengan amanah yang kita buat masing-masing dalam rangka juga untuk membangkitkan ekonomi bangsa kita yang sempat terpuruk di 2 tahun terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah, yang menghormati yang